Saya kena add Putri ni. Oh no, oh no, Putri. Oh no, Putri mati pula. Tapi saya akan sedaya upaya untuk memenangi, membalas dendam ke atas Putri. No, Putri! Hi guys, welcome back to my channel, Kamil Zaha. Yes, that's me. Jangan lupa subscribe guys. Guys, berjumpa lagi kita di video kali ini. Saya harap korang semua di luar sana, saya Olfiat. Saya kat sana Mila guys, sehat. Guys, di video kali ini saya nak main game Free Fire. Dan di video kali ini guys, saya nak rojak-rojak bundle FFWS Legendary Tailor. Saya baru tahu guys, yang bundle FF Legendary Tailor ni kita boleh ubah. Yang hari tu kan saya cakap, masa saya dapatkan yang bundle ni kan saya cakap yang oh tak boleh ubah, yang warna biru hanya warna biru, warna purple warna purple, warna merah merah, kuning-kuning. Sebenarnya tidak, sebab ada kawan-kawan daripada korang juga komen kat bawah, abang ada cara nak rojakkan ke, ha, nak ubah-ubah dia. Dan saya tahu cara tu. Okay, jom kita review bundle ni yang kita rojak-rojakkan cantik-cantik kan ni guys, eh. Dan kita masuk ke CS rank. Oh, sebelum kita masuk ke dalam Free Fire, bagi siapa yang tak pernah merasa giveaway redeem code, standby, dia akan keluarkan, ambil. Tahniah bagi siapa yang menang. Siapa yang belum menang, korang jangan risau, banyak lagi di video-video akan datang. Dalam video ni banyak juga di video akan datang, so korang kena subscribe, turn on bell supaya cepat. Sebab 4 syarat, account Free Fire korang kena account Singapore. Yang kedua, satu kod untuk satu orang sahaja, sebab tu korang kena cepat. Yang ketiga, korang kena tengok video YouTube saya ni dekat handphone, laptop, komputer. Boleh tengok dekat TV, tapi kad tu takkan keluar. Dan last kali, korang jangan skip video saja. Kalau korang skip, kad tu takkan keluar. Okay, so jom. Saya nak rojak-rojakkan yang bundle FF Legendary Tailor ni kan. Kita masuk ke dalam Free Fire. Let's go. Okay guys, kita dah masuk ke dalam Free Fire. Menari pula. So ni Angelic Pants. Saya dah dapatkan dan saya buat set baru dengan baju BTS. BTS siapa agak-agak buat ni? Saya lupalah. Mungkin. Tak ingat. Okay, jom kita pakai bundle yang bukan. Dia Legendary Tailor dekat lab. Dia Legendary Outfit. Dua ni saya tak dapat lagi. Tapi tak apa, saya ada FF Glacier ni. So, kita pakai yang biru dulu. Dan macam mana nak tukar? Macam gini lah. Siapa ada ni, meh? Tutorial. Bagaimana nak rojakkan baju FFWS. So, korang pergi ke rambut, contohnya rambut saya nak warna merah. So korang tekan tu, dia akan keluar tu guys. Nampak tu? So rambut warna merah. Baju, okay, mask saya nak warna kuning. So korang tekan dia kat situ, dia akan keluar. Itu je sebenarnya. Ya Allah, saya tak perasan guys. Mata pula. Mata saya suka biru, biarkan biru. Baju saya rasa nak warna purple lah guys. Warna purple lah ada. Cantik. Seluar. Cantik pula, so biasa. Seluar kuning lah enggak. Kasut biru. Kasut merah lah guys. Pergi situ. Warna merah. Itu kuning. Merah. Nampak? Warna merah guys. Oh, okay. Mantap sekejap. Saya rasa nak kasut purple. Baju ya, nak warna lain guys. Baju merah ngam tak? Lepas tu, backpack. Mantap lah guys. Nampak tu. FFWS yang dikacuk-kacukkan. So korang bagi idea kat saya. FFWS ni lawa kalau colour dia macam mana guys. Kalau campur, nak ada semua colour. Sebab dia nampak colour kan. Ada biru, purple, merah, kuning. So kita nak pakai semua benda tu. So jom. Saya nak main dekat CS rank. Jom, dengan saya punya bundle baru ni. Bukan mana baru, bundle yang dicantikkan, dicampur-campur. Let's go. Okay guys, kita dah pun masuk ke dalam CS rank. Saya dah lama tak main CS rank. Sebab saya selalunya macam nak push BR.
saya punya rank BR naik turun naik turun. Itulah dia. Saya nak, kita nak pergi mana ni? Wih, saya rasa nombor 3 tu. Saya punya line dah tak laju macam dulu dah guys. Dia dah lari je. Saya ambil damage je lah guys. Oh no, lag guys. Pun tiba kat sini dari tadi. Tembak. Oh, dia tak tembak saya. Saya rasa saya lag lah guys. Macam mana ni? Tadi takut saya lag lah. Saya nak pakai apa kan? Mas lah guys. Oh, guruh. Apa saya hujan waktu saya rekod ni? Let go. Alah, terguna pula. Ruginya. Itu lagi rugi. Ada guna glow kat situ. Wih, kaki saya. Tak sempat tu untuk ni. Saya sudah di kantoi. Tak apalah, bunuh diri lah. Bye bye. Saya pun nak sorry juga. Sorry. Alright, next round. Woo, guys, tim saya menang buat kali yang kedua ni. So saya hadiahkan dorang invasion tu. Saya pula tak ada senjata nak beli ni. Saya ambil senjata orang je lah guys. So saya beli armor je. Oh, ada orang bagi. Ah, famas. Ada peluru tak? Nak peluru tak ada. Pergilah. Yang atas sekali tu, Putri Luxi tu. Power. Sekejap, ada musuh. Dia pakai bonfire. Kejap, saya nak ambil tu. Saya nak ambil. Ada apa dekat airdrop? Tak sempat lah. Tak apa lah. Jom saya beli lagi ni. Ada secret bazaar guys. Korang boleh belajar. Rosa, nah. Saya pakai famas lah, late next kan. Ada benda-benda boleh tak ada? Okay, saya dah ada benda yang extreme. So, kita naik atas ni lah guys. Okay, Zazie, saya dah jumpa glow wall. Alah, melambatkan saya punya pergerakan macam ni. Oh no, kantoi pula kat situ. Tolong Putri. Ah, Putri ni bagus ah.
Saya kena add puteri ni. Oh no, puteri. Oh no, puteri mati pula. Tapi saya akan sedaya upaya untuk memenangi, membalas dendam ke atas puteri. No, puteri. Puteri, disebabkan saya sebut nama awak dah menang, saya dah awak lah. Tolonglah, dia nak saya. Saya ni siapa je? Oh, nampak ni, puteri lah ke depan ni. Wow. Saya ada jumpa perempuan hebat. Perempuan main game Free Fire yang power lagi seorang, guys. Teamwork, great. Mantap lah puteri. So, saya dah ada satu kawan yang power, guys. Untuk main, sekejap. Dia power tak kalau main VR? Tengok guys, kat airframe. Kalau dia add saya tak? Tolong guys, kita tengok. Wah, power dua-dua guys. So, untuk kepastian saya add satu lagi lah. Dah online. So, saya tutup video saya sampai sini. Yes guys, tengok saya punya FF bundle FFWS Legendary Tailor. Saya dah rojakkan kuning, hijau. Hijau tak ada. Warna kuning, warna biru. Biru mata je. Warna purple. Yes. Macam tu cara dia guys, tutorial. So korang boleh tukar ikut kesukaan korang. So saya nak tutup video saya sampai sini. Terima kasih bagi sampai tengok video saya sampai sekarang. Korang memang terbaik. Korang memang awesome. Guys, support saya lagi dengan subscribe channel saya. Turn on bell button, tolong share, komen kat bawah. Konten apa nak saya buat dekat Free Fire, nak ataupun nak main game lain, korang komen juga bawah. Dan korang follow semua social media saya. Link dia ada dekat bawah, dekat description box below. Dan korang dapatkan giveaway redeem code di card yang terakhir sini. Tanya bagi siapa yang memenangi. Bagi siapa yang tak menang, jangan risau. Video akan datang akan ada lagi. So korang turn on bell je, supaya korang jadi orang yang pertama untuk dapatkan. Sebab satu code untuk satu orang sahaja. Dia bukan satu kot untuk dua. Kalau daerah maksudnya, korang tak nak ambil. Okay, so akhir kata daripada saya, jaga diri, senyum selalu, dan yang paling penting, enjoy the life. Sampai berjumpa next video, next content. Bye. Assalamualaikum.